るだけど、どよめききらめきと君も、刻む針も入り立った散らかる部屋も変わらないね思い出しては二人年を重ねてたまた止まった落とす針をよく流した聞き飽きるほど変わらないね変わらないでいられたのは君だけだ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Selamat siang pemirsa. Hai, ketemu lagi bersama satu program yang akan menemani adik-adik di rumah dari jam 12 siang sampai dengan jam setengah 2. Yes. Di program Ceria Anak. Ceria banget. Bersama Kak Olala. Dan juga Kak Ivan Avani yang akan menemani satu setengah jam ke depan. Wow, dan tadi sudah dibuka dengan tak. Apa yang itu? Soalnya aku gak bisa ngedrum, Kak. Iya. Satu penampilan dari adik kita Stanley dengan solo drum. Dan ini Stanley ini merupakan salah satu anak didik dari Albert Music Course. Benar banget. Dan juga tentunya selama satu setengah jam adik-adik akan melihat penampilan dari teman-teman Albert Music Course. Yang mana nanti kita juga akan ngobrol dengan salah satu ownernya. Oh, nah ngobrol nanti ya. Iya dong. Biar kita lebih tahu ya tentang owner juga tentang Albert Music Course-nya. Dan juga buat ayah bunda siap-siap nanti kita akan cari tahu untuk yang pengen kepoin nih.
sosial medianya bisa dicek IG-nya di IG-nya kakak di mana? Jogja Music Course dan juga Les Music Magelang, Kak. Oke, dan di sana itu ada apa aja sih, Kak, selain belajar drum? Kemarin aku udah sempet cek, itu ada drum, kemudian ada piano, kemudian ada juga vokal juga. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bakal tanya sama yang punya nih. Ada apa aja ya? Oke. Bener. Dan atau mungkin buat pemirsa yang di rumah, ayah bunda pengen mengikut sertakan putranya bergabung bersama Albert Music Corps, bisa datang langsung kemana, kakak? Bisa langsung datang di alamannya di Perum Gria Arga Permai, Jalan Argo Puro nomor B4, Kuarasan Trihanggo Gamping Sleman. Di Gamping Sleman ya. Dan hari ini nih, Kak Dewi, hari ini adalah pembukaan untuk yang di Jogja. Oh gitu ya, jadi di Jogjanya belum lama ya? Hari ini banget grand openingnya. Baru ini, oke. Karena kan sebelumnya ada di Magelang gitu. Oke, baik. Sudah siap di sana kayaknya, Kak Ivan, ada yang mau ngedrum lagi nih. Bener, ada solo drum dari Igen, benar ya? Spellingnya Igen dengan judul Talking to the Moon. Ini dia. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back. I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had. You're all I had. At night when the stars light. Talking to the moon, trying to get to you. Spesial dari Igen, ini merupakan salah satu anak didiknya dari Albert Music Course
dengan judul cover adalah Talking to the Moon. Wow, keren ya. Banget. Ini kalau diinget Kak, kalau misalkan zaman-zaman kita kan waktu itu belum ada fasilitas kursus yang sebagus ini gitu ya. Sekarang kita bisa melihat perkembangan adik-adik kita yang ternyata punya skill yang luar biasa yang tentunya lebih dari kita. Betul. Coba ya kita lahirnya agak-agak belakangan mundur. Ikut ya. Oke, baik. Menemani adik-adik yang dari rumah, mungkin yang lagi istirahat siang ya, yang lagi ini kan saatnya jam makan siang Kak Ivan, iya, ya. Bener. Jangan lupa yuk pada makan siang jangan sampai telat makannya ya. Jangan telat makan. Kemudian kalau memang saat ini ayah atau mungkin ibunya masak sayur, dimakan karena sayurnya tuh enak banget dan juga bermanfaat untuk tubuh kita. Ya, oke. Okay. Baik, yuk kembali kita akan menyaksikan satu penampilan dari adik Kansa. Benar? Yang akan, nah kali ini kalau tadi sudah solo drum, kali ini ada solo vokal Kak Ivan. Wah, ya. Kayak apa ya? Mari kita saksikan penampilannya tentunya masih di Ceria Anak. Ceria banget. Suaranya merdu sekali ya. Aku jadi pengen terbang dengan lagu pesawat kertas. Dari Kansa tadi suaranya bagus gitu ya. Jadi ingat waktu kecil ya sukanya bikin kertas. Apa suka pesawat dari kertas gitu. Iya, terus juga dibikin dilempar-lemparin gitu kan. Pesawat.
Tapi yang jelas di kesempatan siang hari ini untuk ayah bunda yang sedang menyaksikan atau mungkin untuk adik-adik yang barusan nyalain Jogja TV, ini bakal disuguhi dengan penampilan dari teman-teman Albert Music Course yang nantinya ini juga untuk yang pengen memasukkan atau mengarahkan bakat dan juga mengasah bakat putra-putrinya lebih dalam, bisa langsung aja menghubungi, dicek dulu Instagramnya di @jogjamusiccourse dan juga di @lesmusikmagelang karena ada di Jogja dan juga di Magelang. Oke, dan ini dapat bocoran, sedikit bocoran ya. Boleh, kalau di Yogyakarta itu nanti, ini di bulan hari Agustus ini ya, hari ini adalah grand opening-nya. Jadi yuk silakan buruan untuk segera mendaftarkan putra-putrinya untuk bergabung bersama Albert Music Course. Benar banget, karena dengar-dengar nih Kak Dewi itu nggak cuma datang langsung, tapi bisa juga online. Bahkan gitu, ada yang dari Singapura. Ya? Iya. Wow, luar biasa ya. Oke, baik, sudah siap di sana Kak. Dan juga tentunya untuk yang ayah bunda nih, yang sedang persiapan juga mungkin hari ini punya rencana liburan, hari Sabtu, hari Minggu kan hari biasanya Minggu. Ini juga libur nih untuk adik-adik kita. Biasanya udah siap-siap untuk liburan atau mungkin menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Keluarga, bersama teman-teman juga mungkin ya. Main-main gitu, kalau zaman dulu, belum lama ya, ada apa namanya? Apa itu? Tek-tek-tek-tek. Apa itu tek-tek-tek? Mainan ini. Main dagang mie atau apa? Tek-tek-tek. Apa-apa coba namanya? Nah, lato-lato. Oh. Bener. Lato-lato. Saya ingat lato-lato tiba-tiba. Oke. Okay. Kalau tadi nih performnya tuh dari cowok-cowok nih, ada yang spesial loh hari ini. Spesialnya apa? Spesialnya pakai telur. Iya, terus? Kemudian pedas sedikit. Martabak dong. Enggak, ini cewek. Mm-hmm. Kemudian usianya tuh lebih kecil, sangat unik. Lebih muda gitu maksudnya ya. Mm-hmm. Kemudian ini juga bakal perform juga untuk adik-adik di rumah, gitu. Oke. Okay. Nanti akan ada penampilan dari Hazel dengan lagu Cupid. Cupid, solo drum lagi ya kak ya? Iya dong. Okay. Tentunya untuk ayah bunda di rumah nih, nanti kita juga akan ngobrol bersama dengan Ko Albert, yang merupakan owner dari Albert Music Course. Kita akan tahu. Cari tahu lebih lanjut dan juga ayah bunda bisa tanya-tanya lagi juga gitu. Oke, baik. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap terus di Ceria Anak, ceria banget. Oh,
Tak ada keraguan ketika semua penghargaan diberikan kepada Emco Cat Kayu dan Besi Terbaik. Penghargaan International Super Brands. Dua rekor bisnis. Top Brand. Dan produk cat terfavorit pilihan pembaca majalah IDEA dan tabloid rumah. Penghargaan sebagai bukti reputasi yang menobatkan Emco sebagai cat kayu dan besi terbaik. Emco, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Menika waosan sakeluarga ingkang pas lan mranani majalah basa Jawi Joko Lodang. Kababar saben dinten Setu ngaturaken seratan cerita rakyat padalangan kabudayan cerita cerbung jagating lelembut lan sapanunggalanipun. Joko Lodang ngesti budi rahayu ngak mekaring jagat anyar. Di pasal 54 menyebutkan bahwa para petani dan penyalahgunaan narkotika wajib melakukan rehabilitasi. Sosialisasi kita, penguatan masyarakat kita harus berjalan nih. Pemerintah Kota Yogyakarta ini tentu saja sudah banyak yang dibutuhkan ya untuk memajukan masyarakat Kota Yogyakarta. Nangon bok jajan, akhirnya nyong tekan nangon bok jajan. Nyong pengin nostalgianan karo jaman bahula. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak. Baik ceria. Jaman 90-an ini paling ngetop banget. Ini bener-bener gawe nyong kimutan karo sing bien-bien. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana, tapi maknanya akeh banget. Johnny Garrett, you're part of my man.
itu tadi penampilan solo drum dari Wesley dengan cover song judulnya adalah Scars. Nah, semangat sekali ya penampilannya. Tas gitu. Abis makan kayaknya dia. Iya. Jadi semangat ya. Oke. Baik pemirsa, yang seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwasanya kita akan mengenal lebih dekat. Betul. Dengan Albert Music Course. Tentunya di siang hari ini kita bakal ngobrol dan juga untuk Ayah Bunda siap-siap nih catat beberapa poin yang nanti siapa tahu penting untuk pertumbuhan atau tumbuh kembang putra-putrinya biar tahu tentang dunia musik dan juga masuk ke les yang tepat. Oke, gitu. Baik. Dan langsung saja yuk kita akan ngobrol bersama sudah hadir di samping kita owner dari Albert Music Course ada Kak Albert. Harus selamat gitu manggilnya Kak Albert gitu. Kak Albert. Jangan Om ya. Sehat Kak Albert? Ya sehat, selalu semangat ya. Semangat. Oke. Okay. Tadi kita udah lihat penampilan dari teman-teman yang sudah ikut ke dalam Albert Music Course tentunya dengan aku ngelihatnya sebelum kita perkenal lebih lanjut nih, kita kenapa akhirnya kayak range usianya tuh dari yang cukup dewasa sampai yang masih bisa di underage gitu bisa dibilang. Iya bisa. Kita kebetulan punya kita punya pengalaman mengajar anak usia pernah kita dapat anak usia 2 tahun. Wow. 2 tahun. Sampai paling besar itu 73 tahun. Wow. Sudah. Kita masih bisa. Kita masih bisa. Iya, masih bisa. Enggak ada kata terlambat. Tidak ya. Ada dong. Oke. Okay. Tempat kami tidak ada kata terlambat. Oke, okay, baik. Atau mungkin sebelumnya Kak Albert bisa diinformasikan ke pemirsa yang di rumah profil dari Albert Music Course ini tentang alamatnya, terus ada apa aja di sana kursus musiknya itu ada apa aja maksudnya monggo. Oh ya, kami dari Albert Music Course, jadi kami opening dulu di Magelang, kami asal di Magelang 2019, cuma sudah berpengalaman mengajar sejak tahun 2000. Wow. Tahun 2000. Jadi kebetulan kami sudah memiliki siswa sekitar 200 anak. Wow. Dan saat ini kita menyapa masyarakat Jogja untuk kami hadir di sekitaran Trihanggo Gamping Sleman. Oke, Jogja. Jadi awal mulanya di Magelang. Di Magelang, okay. Kita sudah punya murid offline, online juga. Kita juga melayani murid home visit, jadi ke rumah-rumah juga. Kebetulan ini kalau online, kita sudah ada murid dari kalau yang dekat-dekat Muntilan, Semarang, Surabaya, Jakarta, kalau yang peluang-peluang dari Medan, Banjarmasin, bahkan sampai luar negeri kita ada murid dari Malaysia sampai Singapura. Singapura ada 2 anak. Dari luar negeri juga ada ya. Iya, English. Tapi jangan pakai bahasa itu ya, jangan. Aku enggak mudeng. Tapi kalau kita ngomongin Albert Music Course sendiri untuk pengajarnya ada berapa sih kok dari baik Magelang maupun Jogja sendiri? Kami total ada sekitar 10 pengajar. Oke. Okay. Dan apa hari ini kebetulan kita opening, kita ada ya syukuran kecil-kecilan di tempat kami gitu. Oke, okay, untuk grand openingnya gitu di Jambon gitu ya. Iya, Jambon. Ada program khusus mungkin untuk yang pengen gabung? Ah, betul. Kebetulan kita kami sedang meramu ada kami menciptakan sebuah kurikulum metode untuk anak usia khusus 3 sampai 4 tahun. Montessori ya. Iya, Montessori musik. Jadi kita mau kita punya moto kursus musik itu harus mudah dan asik. Mudah dan asik. Kalau di akronimin jadi musik. Iya betul sekali. Betul betul ya, mudah dan asik. Jadi belajar musik itu mudah ya. Iya harus. Kalau sudah mudah bikin asik gitu. Ya, bener. Okay. Ini kalau kita ngomongin seputar programnya cerita udah di spill ada Montessori untuk kurikulum terbaru gitu. Yeah. Sebenarnya ini berfokus kepada apa aja? Kan tadi udah ada solo drum, kemudian ada juga solo vokal gitu. Kemudian kami melayani mungkin bisa dibilang hampir semua jenis alat musik. Jadi tempat kami ada piano, keyboard, drum pasti, gitar, biola, vokal, apalagi tadi bass. Ada ukulele juga bahkan. Ukulele ada, kita kebetulan ada murid mau belajar ukulele kami terima. Dan ya mereka ada ya, mau belajar apa aja yang kalau awal mulanya Kak Albert, awal mulanya musik apa aja? Alat musik apa aja? Oh, awalan kita drum, makanya banyak sekali kita murid drum, terus gitar, terus merambat ke piano, vokal, dan akhirnya sampai lain sebagainya. Dan yang terbaru ini adalah?
Apa? Ukulele. Ukulele ya. Mungkin ada kedepannya nanti mau nambah apa gitu? Kalau mau request les apa aja boleh. Palu gada ternyata. Ini kalau tadi kan sistemnya ada visit juga ada, bahkan online juga difasilitasi. Kemudian untuk offline-nya sendiri, jadwalnya menyesuaikan siapa nih kira-kira? Biasanya kita berjadwal seminggu sekali, nanti murid janjian dengan jadwal guru, kalau klop sama jadwal ruangannya, kalau pas itu jadi jadwal setiap minggunya. Jadi cocok-cocokkan jadwal. Lebih fleksibel. Makanya tadi adalah materi lah musik, mudah dan asik. Jadi bikin gampang aja, yang penting outputnya oke. Gitu. Dan kita semua gurunya, kalau mau mengajar di alat musik, semua harus sabar guru-guru. Jadi tidak hanya pintar untuk bermain musik, tapi juga guru-guru tempat kami semuanya sabar dengan anak-anak khususnya. Jadi, ngomong gitu ya kak ya? Anak-anak, terutama kalau anak-anak suka dengan gurunya, otomatis mereka mencintai yang mereka pelajari. Enjoy dengan backgroundnya valid juga. Gitu. Boleh nih ini dapat bocoran dong kak untuk biaya. Kira-kira mahal nggak sih bisa bergabung? Kalau ingin lebih lanjutnya bisa mungkin kontak di Instagram kami, boleh di apa kepoin ya di Jogja Music Course @JogjaMusicCourse atau kalau yang pusatnya @les Musik Magelang. Itu bisa dikepoin ya. Kita ada beberapa kali dapat penghargaan, terus event, konser, penghargaan guru, penghargaan murid, semua ada di Instagram. Semakin murid-muridnya juga tidak hanya diajarkan tapi juga diarahkan untuk mengikuti beberapa kompetisi. Iya gitu ya? Betul, ya, kita sering mengikuti kompetisi. Banyak prestasi yang sudah diraih. Prestasi baru apa Kak Albert? Prestasi terbaru ini murid kami yang dari Banjarmasin kemarin lomba dapat best drum. Best drummer baru bulan lalu. Ini kan juga lagi banyak banget mungkin salah satu teman-teman yang juga ingin bergabung di Albert Music Course ini bisa langsung datang juga kalau di Jogja ya. Di Jogja itu bisa langsung datang di Perum Griya Arga Permai, Jalan Argopuro nomor B4, Kuarasan Trihanggo, Gamping, Sleman. Dan untuk Instagramnya silahkan bisa dicek di @JogjaMusicCourse dan juga untuk di Magelang, Les Musik Magelang. Oke, terakhir Kak Albert, harapannya untuk Albert Music Course, monggo. Tentunya kami jadi wadah untuk anak-anak boleh belajar musik dengan tidak hanya sekedar mereka pintar bermain musik, tapi mereka bisa mencintai musik. Jadi dengan adanya menghadirkan guru-guru yang friendly, biasanya kalau mereka walaupun pelajarannya, misalnya pelajaran A, mereka suka, tapi kalau gurunya di sekolah killer, biasanya bisa jadi nggak suka. Walaupun ada pelajaran nggak suka, tapi gurunya dia asik. Mereka jadi suka, itu yang kita terapin di Albert Music Course, seperti itu. Semoga lancar. Selanjutnya berdua kita ngucapin selamat untuk grand openingnya di hari ini di Jogja. Cek alamatnya bisa di map, kalau di sini Albert Music Course Jogja. Di mapnya Albert Music Course Jogja, itu bisa langsung di search di Game Maps, kemudian nanti bisa diarahkan. Sebenarnya kita masih mau banyak sekali ngobrol bersama Kak Albert ya, makanya besok untuk Sabtu depan mungkin bisa ngisi lagi. Sering-sering ceria ini anak ya. Sekali lagi terima kasih Kak Albert, untuk Albert Music Course-nya. Baik, yuk Kak Ivan, kayaknya udah siap di channel yang cantik, imut kayak aku waktu masih kecil. Iya sekarang masih sama, masih imut juga. Akan ada solo piano ini dari Celine, nanti adalah lagu judulnya lah Baba Black Sheep, kemudian Joy to the World. Jadi tetap bersama dengan kita berdua di Ceria, Ceria Anak. Ceria banget. Thank you.
Main pianonya ya. Keren banget. Nampikan lagu apa sih Kak tadi? Tadi ada dua lagu Kak. Yang pertama ada Baba Black Sheep, kemudian lagu yang kedua adalah Joy to the World, tentunya di siang hari ini di ceria anak. Luar biasa. Kelihatan banget udah fasih main pianonya ya. Kemudian juga sangat anggun, mainnya sudah tahu banget. Performnya ngelihat kamera juga bagus gitu. Itu adalah salah satu bukti bahwasanya bergabung di Albert Music Course ini bukan suatu keputusan yang salah. Bener. Pasti luar biasa gitu loh. Betul, karena emang dari tadi kita udah ngobrol dengan ownernya. Kak Albert sendiri udah bilang tuh dari mulai piano ada, kemudian drum juga ada. Vokal ada, bisa. Bahkan yang terbaru apa tadi musik? Ukulele. Nah, ukulele. Ada. Dan nanti akan ada lagi tentunya ya. Bener, tentunya ini tidak menjadi satu penghalang untuk ayah bunda di rumah yang ternyata lokasinya tidak di Jogja atau mungkin sedang ada di daerah-daerah yang di luar kota Jogja. Tenang, ada program online yang tentunya bisa memudahkan untuk putra-putrinya bergabung dan juga berkembang gitu. Ya, dan yang ada di Jakarta, kabar bahagia, kabar gembira karena hari ini adalah bertepatan dengan hari Grand Opening-nya dan ada program khusus tadi ya Kak Ia, mungkin buat adik-adik yang masih berusia muda sekali, imut sekali, 3 tahun. Sampai tadi ada bisa, 70 sekian tahun bisa 73, loh. 73. Dari junior sampai senior bisa. Dan okay, dengan background para guru yang sudah profesional dan juga emang valid,
dengan background yang dengan sistem mengajar yang tentunya sabar dan juga fleksibel mengikuti jadwal dari putra-putri Anda. Oke, baik Kak Ivan, sudah siap di sana adik kita. Kalau tadi sudah ada solo piano, kali ini kita kembali lagi ke solo drum. Judulnya gitu. Kali ini adalah Like a Stone yang bakal dibawain sama Devon, tetap di Ceria Anak. Ceria banget. Come where afternoon in a room full of love.
pengobatan alternatif Batara. Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Sak deringipun kula matur, sembah bekti kula pun kunjuk yang pramesti. Yeah.
Penampilan dari adik kita barusan dengan solo drum, adik siapa Kak Ivan? Adik Rama dengan judul covernya adalah Smells Like Teen Spirit. Dan juga tentunya kita masih ada di program Ceria Anak bersama dengan teman-teman dari Albert Music Course selama 1,5 jam dari tadi jam 12 sampai nanti jam 1:30. Setengah dua. Yang baru saja bergabung mungkin ya nggak ada kata terlambat. Bener. Atau mungkin bisa kalau mau menyaksikan lebih awal, dari awal ya bisa klik di channel YouTube-nya Jogja TV ya. Benar banget, karena juga tentunya bisa buat ayah bunda di rumah juga bisa, kalian tuh kalau pengen tahu lebih tadi acaranya ngapain aja udah kelewat, bisa juga di subscribe jangan lupa ya. Oke, dan langsung saja Kak Ivan, yuk kita akan simak solo vokal. Bener. Penampilan dari adik cantik dengan namanya adalah Melody. Melody. Lagunya apa? Langsung saja yuk. Kita saksikan bersama tetap di Ceria Anak. Ceria banget. Lagu nuansa Mandarin gitu ya Kak Ivan ya. Tentunya ini adalah salah satu bukti kalau ternyata Albert Music Course ini bisa mengakomodir buat penampilan dan juga pengembangan bakat anak dari ayah bunda. Dari solo drum, kemudian ada solo vokal, piano tadi, dan juga beberapa penampilan-penampilan selanjutnya yang nanti akan tetap kita saksikan bersama. Nah, di siang hari ini untuk adik-adik di rumah juga yang tentunya ada tugas dari sekolah, ayo jangan lupa dikerjain. Oh iya, dikerjain dulu ya, mumpung masih ada waktu, besok masih libur lagi di hari Minggu ya. Jadi masih ada kesempatan, tapi jangan menggampangkan gitu loh. Mumpung masih ingat, ayo langsung dikerjakan. Jangan ditunda-tunda gitu. Nah, betul. Tentunya juga di siang hari ini juga untuk ayah bunda yang bertanya-tanya, barusan nonton juga, ini adalah penampilan dari Albert Music Course yang alamatnya ada di Perum Gria Arga Permai, Jalan Argopuro nomor B4, Kuarasan Trihanggo Gamping Sleman. Ini untuk yang di Jogja ya, sebenarnya di Magelang juga ada. Juga ada, karena memang awal mula berdirinya Albert Music Course ini ada di Magelang ya. Bener, sudah kompeten sejak tahun 2019, kemudian mulai mengajar di tahun 2000. Wow, pastinya udah banyak 2020. Sekali prestasi yang diraih ya. Dan prestasi ini gak cuma diraih dari siswa-siswanya, tapi guru-gurunya juga berprestasi ya. Oke, baik, sudah siap. Ada yang mau ngedrum lagi nih Kak Ivan. Ini ada solo drum dari Enan dengan cover lagu Frank Sinatra. Kita simak bareng-bareng, tetap bersama dengan Kak Dewi dan Kak Ivan di Ceria Anak. Ceria banget. Sing.
beyond the suns that guard this roost, beyond your flowers of flaming truth, beyond your latest ad campaigns. An old man sits collecting stamps in a room all filled with Chinese lamps. He saves what others throw away. He says that he'll be rich someday. We know of an ancient radiation that haunts dismembered constellations. A faintly glimmering radio station. Radiation that haunts dismembered constellations. A faintly glimmering radio station. While Frank Sinatra sings stormy weather, the flies and the spiders get along together. Cobwebs fall on an old skipping record. Diabetes. Gula darah saya mencapai 300. Badan terasa lemah, tenaga kurang, mata kabur, dan kejantanan saya menurun. Setiap minggu saya harus suntik insulin. Namun, sesudah diterapi di pengobatan engal dangan dan minum 2 paket ramuan, gula darah saya langsung normal. Alhamdulillah, saya sehat. Pengobatan alternatif enggal dangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di enggal dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan, Jalan Jogja Solo kilometer 17 Pamukti Baru RT 4 RW 2 Tlogo Prambanan. Mau pasang listrik aja ribet, harus ke sini, harus ke sana. Kamu sih main HP terus. Mau pasang baru aja ribet, pakai fitur LSP Plus di PLN Mobile. Segala macam urusan kelistrikan kini dalam satu genggaman. PLN Mobile, semua makin mudah.
mari bertemu menjalani kisah cinta ini. Naluri berkata engkaulah milikku. Bahagia selalu dimiliki bertahun menjalani bersamamu. Ku nyatakan bahwa engkaulah jiwaku. Akulah penjagamu, akulah pelindungmu, akulah pendampingmu di setiap langkah-langkahmu. Pernah ku menyakiti hatimu, pernah kau melupakan janji ini. Semua karena kita ini manusia. Akulah penjagamu, akulah pelindungmu, akulah pendampingmu di setiap langkah-langkahmu. Kau bawa diriku ke dalam hidupku, kau basuh diriku dengan rasa sayang. Senyummu juga sedihmu adalah hidupku. Kau sentuh cintaku denganmu dengan sejuta Elion. Sudah menampilkan lagu 11 Januari ya. Bener banget, dan juga tentunya untuk di siang hari ini, ini banyak juga di studionya Jogja TV lagi rame banget karena juga support dari orang tua ternyata luar betul, biasa bentuk gitu. Dukungan dari keluarga juga ya. Bener banget, jadi PD-nya anak juga semakin dapet, kemudian performnya juga semakin mantep gitu, apalagi dengan background dari Albert Music Course. Jadi semakin asik seperti tadi moto dari Albert Music, yaitu musik mudah dan asik. Kalau penyampaiannya mudah kan jadi asik gitu loh. Jadi outputnya maksimal, kemudian tadi juga jamnya untuk mengajarnya juga fleksibel menyesuaikan dengan kesibukan dan juga tentunya beberapa jadwal dari siswa-siswanya. Apalagi untuk yang kelas online ya Kak Ivan ya, itu lebih fleksibel lagi ya. Ada juga home visit nih, kalau misalkan nggak bisa online, nggak bisa datang langsung, ada juga fasilitas home visit yang ditawarkan. Mau belajar apa? Drum bisa, piano makin bisa, vokal bisa, dan yang terbaru juga bisa. Terbaru apa? Ukulele. Kenapa kalau ukulele? Karena biasanya santai gitu loh. Okay. Baik, dan juga selamat untuk Albert Music Course karena hari ini bertepatan dengan hari grand opening. Bener banget, dengan alamat yang di Jogja. Kalau tadi udah dikasih spill, kalau mau pakai Google Maps itu bisa di search Albert Music Course Jogja. Nanti bakal ketemu alamatnya persisnya, ada di daerah Trihanggo Gamping Sleman. Oke, baik. Kalau kita tadi sudah menyaksikan drum, piano. Nah, kali ini sudah siap di sana adik kita yang cantik. Bener banget, nanti akan ada penampilan dari Cupid Twin Version dari
Adik Kaila dengan solo biolanya. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Ceria Anak. Ceria banget. Penampilannya. Aduh, kalau kita ngomongin Albert Music Course ini ternyata dari beberapa penampilan tadi sudah bisa kita simpulkan kalau ternyata untuk lagu-lagu pilihan covernya itu juga memang mengikuti dengan zaman sekarang dengan penyampaian yang lebih mudah. Betul. Kak Dewi. Iya. Ini kalau mikir-mikirin nih hari-hari Sabtu. Enggak usah mikir. Udah banyak yang dipikir, jangan nambah-nambahin pikiran ya. Ya udah deh, enggak jadi mikir. Ya, ayo apa? Kalau kita pikirin kalau misalkan hari Sabtu kan enaknya tuh kayak main sama teman-teman. Kemudian kalau zaman-zaman dulu, zaman kita. Dulu ya, dulu banget ya. Kenapa iya, kalau kan dulu? Suka main-main tuh mancing-mancing gitu-gitu. Mancing apa? Mancing masalah. Bukan makin mancing masalah bukan. Kayak mancing di empang gitu. Nah, sekarang ternyata udah beda banget, masanya juga udah berubah, penampilan dari teman-teman adik-adik juga sudah berubah, prestasinya juga berubah. Betul, gitu. Seperti hanya tadi adik-adik dari Albert Music ya. Bener. Luar biasa sekali, dan itu juga tak luput dari dukungan dari orang tua. Yes. Kalau orang tuanya tanggap, oh ini anak ada bakat gitu, langsung diikutkan di kursus-kursus. Biasanya kalau zaman dulu kan pakai ketuk-ketuk meja tuh, nggak diarahkan. Tapi sekarang mungkin kalau ketuk-ketuk meja langsung diarahkan masuk ke Albert Music Course. Oke, baik. Seperti adik kita yang mau tampil kali ini ya. Bener. Kita mau ke solo drum lagi, Kak Ivan. Bener, ini judulnya adalah yang di cover adalah It's You. Gitu. It's You? Yes. Oke. Langsung aja kita sambut penampilan berikutnya dari Arsen. Tentunya masih di Ceria Anak. Ceria banget. Here we
we are under the moonlight. I'm the one without a dry eye, 'cause you look amazing. I'm sorry for whatever I've caused. Before today I knew I felt lost, but now you're my lady. So take my hand. I'll treasure you, girl. You're all that I've needed, complete in my world. Hey, you. Kita semua punya impian. Dari waktu yang ada, kita bagi buat hobi. Prestasi. Dan keluarga. Seharian kita bisa ngapain aja. Dari candaan kita, kita bagi buat semuanya. Buat ngobrol sama keluarga. Buat riuh nyamik-nyamik sama kita.
buat konten yang bikin kita ketawa. Kita bisa aja sibuk melihat dunia. Sekarang saatnya dunia yang sibuk melihat kita. Sekarang saya akan memberitahu cara menemukannya. Berawal dari rumah, kita bisa mulai wujudkan impian. Jadi kebanggaan di masa depan. Buat Indonesia. Wujudkan dari rumah bersama IndiHome. Sampah anorganik iki bisa jadi barang anyar kang luwih berguna. Nek sampah daun ngene iki mlebu ning sampah organik, soale bisa jadi pupuk. Bapak ki lho, kalau mau ngerokok di tempat sana itu lho, di tempat orang khusus ngerokok. Wis ayo gendang sarapan itu lho, makanan udah siap semua. Menu kita hari ini apa, Bu? Komplit nih pokoknya. Vitaminnya ada, proteinnya juga ada, dan nasi buat karbohidrat. Lah buahnya mana? Enggak pakan anak mesti toh. Bener kok Bapak incengan. Kok nek makane wis selesai gek ndang cek tensi. Minggu kemarin rak sudah kok. Cek kesehatan koyo ngene iki kudu rutin. Wingi ibu yo wero nek Bapak habis minum kopi, tahuan toh. Kalau tensinya naik. Kok iso, Bu? Diperbanyak aktivitas fisik dan rohani. Makan makanan yang sehat, seimbang gizinya. Jaga kebersihan. Sesuai tak col keo manukmu. Don't show me, make me, don't give me, don't. Don't show me, make me, don't give me, don't.
Dan benar sekali menampilkan apa tadi Kak Iva? Judulnya adalah Night Dancer dan juga tentunya kita masih di Ciri Anak. Ah, Kak Dewi. Kenapa? Ini kalau iya karena tadi aku ngerasa kayak terhibur banget dengan penampilan adik-adik yang memang perkembangan luar biasa. Musiknya luar biasa gitu, Kak. Sudah nampak sekali ini calon-calon musisi-musisi besar. Hebat, musisi handal ya. Ini tentunya juga masih dari Albert Music Course dan alamatnya kalau di Jogja hari ini adalah Grand Opening. Yes, alamatnya di mana Kak Iva? Ada di Perum Gria Arga Permai, Jalan Argopuro nomor B4, Kuarasan Trihanggo Gamping, Sleman. Dan silakan bisa di-follow Instagramnya untuk tanya-tanya lebih lanjut. Bisa di add Jogja Music Course dan juga Les Musik Magelang. Yes, di sana nanti kita juga bisa memilih musik apa. Tentu saja sesuai dengan bakatnya ya, ada piano, gitar, biola, drum, dan yang terbaru apa Kak Evan? Ukulele. Dan bahkan tadi kita sudah melihat ada solo perform nyanyi juga gitu ya. Karena emang dari pengajarnya itu emang punya background yang mumpuni. Luar dan biasa. Dan juga dengan sistem yang menyenangkan. Tadi apa? Ininya tagline-nya adalah? Musik mudah dan asik. Jadi buat pemirsa khususnya adik-adik tercinta, ayah bunda yang pengen sekali putra-putrinya mau bergabung di Albert Music Course, silahkan bisa datang langsung ke alamat yang sudah ada tadi ya di bawah sini, juga nomor teleponnya. Dan juga tentunya sudah hampir jam setengah dua waktunya kita berdua pamit. Oh, udah mau Dewi pamit dan ya? Kak Ivan mau pulang. Iya, Kak. Terus buat teman-teman yang mungkin baru saja lihat tapi udah udahan, nggak perlu khawatir, bisa lihat di channel YouTube kita ya. Bener banget, sekali lagi terima kasih dan juga congratulations untuk Albert Music Course yang sekarang grand opening di Jogja. Semoga bisa membuat Yogyakarta lebih berwarna dengan karya-karya musik dari putra-putrinya. Sukses pokoknya. Yes. Oke, baik, saya Dewi Olala pamit. Saya Ivan Avandi juga pamit, selamat menikmati hari Sabtu. Salam Indonesia dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you.
kita tertawa bersama ceritakan semua tentang kita. Kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati.